Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Soup Everything. Hari ini saya buat cookies strawberry. Boleh simak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Dia sangat rangup dan cair di mulut. Mula-mula, butter 160 gram. Campur dengan margarin. Ini margarin 50 gram. Campur sekali. Tapi kalau nak guna butter saja ataupun margarin saja pun boleh. Gula halus 130 gram. Kacau dulu. Kuning telur 2 biji, saiz B telurnya. Letak serbuk vanila 1 sudu teh supaya tak amis bau telur. Garam 3 gram. Satu sudu teh pasta strawberry. Tengok keadaannya lah dengan warnanya, boleh tambah ataupun kurangkan ya. Okey, sudah tercampur semuanya. Ni letak tepung gandum serba guna 150 gram. Kacau dengan spatula. Sudah tercampur tepung gandumnya. So letak tepung jagung 250 gram. So masuk separuh dulu. Tekan. Okey, tuang semua baki tepung tadi tu ya dan campurkan. Okey, sudah siap. Teksturnya macam ni, ya. Okey, loyang ini letak baking paper kan supaya nanti tak hangus dia punya biskutnya. Kalau tak nak letak pun boleh, cuma takut hangus saja. Okey, ni letak butter. So sikit-sikit je lah letak butter untuk lekatkan kertas inilah supaya dia tak lari. Okey, guna aiskrim punya acuan supaya sama dia punya saiz. Guna yang ini. Ini buat desain saja. Macam ni seterusnya sampai habis. Sudah panaskan 160 celsius, api bawah 10 minit panaskan. So, masuk bagian tengah. Api tetap 160 celsius, api atas bawah. Letak 20 minit ikut awan masing-masing. Okey, sudah masak. Okey, sudah siap. Saya buat cookies strawberry.
Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, komen, share and like. Jumpa next video ya guys. Assalamualaikum. Bye.